Teman-teman, di sini Ila lagi goreng bumbu nih ya, numis bumbu untuk gulai ayam. Di sini Ila pakai daun jeruk. Kalau teman-teman punya serai, punya salam ya, dipakai teman-teman daun kunyit ya. Ilanya lagi kosong, jadi Ila cuma punya daun jeruk, Ila pakai daun jeruk aja. Ini udah mulai matang bumbunya, Ila mau masukkan ayamnya teman-teman. Jadi si ayamnya ini Ila pakai 3 ekor ayam ya. Yang satu ekor ayam Ila bagi 4 teman-teman. Jadi seperti inilah gedenya gitu ya. Gede atuh usah ekor dia bagi 4 mah gede. Diaduk dulu teman-teman biar si bumbunya teh meresap ke dagingnya gitu. Heeh ya. Beh pokoknya mah weh. Atau tah meresep heula ya ke si ayamnya. Aduh pabeulit ini nanti Ilah ngomong ya. Tah begitu ya. Enggeus beh kitulah. Ilah mau masukkan santan teman-teman. Nah, kita masukkan santannya teman-teman sesuaikan dengan banyaknya ayam yang kita buat teman-teman ya. Tah beh mantap pokoknya mah woi santan namanya medok bumbu na medok sih lah mah teu medok mah leungeunah woi kumaha meureun tah ya edel cantik. Ila tutup dulu teman-teman. Oh ya, di bumbunya itu udah komplit ya, semua bumbu garam gula udah tercampur di bumbunya gitu. Nah, sudah mendidih atau sudah ngegolak? Ila di sini mau campurkan tempe, teman-teman. Kenapa sih Teh Ila dicampur tempe? Atau biar banyak, teman-teman. Kan ayamnya cuma 3 ekor, kan sedikit. Jadi Ila campurin tempe lagi. Inilah pakai apa tehnya? Karena satu balok tempe, tapi yang gede ini tempenya tuh. Tebel-tebel tempenya juga tuh banyak dapetnya, ge ya. Mantep pokoknya. Jadi kalau masak biar banyak ikannya sedikit dicampur tempe ilah mah teman-teman. Kayak begini. Ini ayamnya cuma 3 ekor sedikit teman-teman. Karena ilah mau makannya kan sama keluarga ya. Karena lagi ada yang kerja di rumah teman-teman. Tapi cuma berapa orang sih? Cuma 5 orang sama ilah. 3 ekor ayam ya teman-teman. Edel. Ini pemandangan depan rumah Ila teman-teman. Tah no request depan rumah nah pohon cau ya itu pohon pisang pohon kelapa tuh ede langitnya cerah banget ini alhamdulillah ya sejuk di sini mah teman-teman. Ini ayam gulai yang sudah kita buat dulu tah kayak begini ayamnya ya edel ini sebaskom ayamnya woi. Sambal goreng, lalapan mentah na atau disadiakan ku ilah tak eta daun pokpohan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman, kembali lagi dengan Neng Ila. Yo, Neng Ila dek emam woi. Dua centong. Kilo centong helanya akan kerdiet woi. Ini ayam sayur kita tadi ya. Kurang lebih woi ayamnya yuk. Saya lebih suka hanya kan woi. Ayam empok. Mantap. Pakai kuah. Sambel. Kurang pakai sambel. Iya tuh itu ya. Kita. Iya lalapana daun pokpohan teman-teman tah beloba. Teman-teman, Ila mau langsung makan aja yuk bismillahirrahmanirrahim. Kita cobain daun pokpohan yuk. Daun pokpohannya tah. Edel mantap. Serius sih memakannya. Nasi panas, ayam panas, wararan nasi.
banyak kan tikus sih. Mam nam sơ bậc á nam ba đang dùng ayam nam ngon nữa ăn phúc kakinya harus begini kan kakaknya bayang ini kio mam nang nang aku nyantai orang oi ya nasinya dikasih centong pula segini nikmat angin gede ini angin gede apa angin sepoi sepoyonya pokoknya mati tiris ampun ayam dihabek woi. Ramai di sini mah. Ramai. Ada itu ada kotok, pada lewat. Ini enggak ada meja ya. Rekolaksi un. Meja. Meja. Tak ada cina burun. Tak ada. Nasi nih. Tambah dua centong deh weh. Lada. Thank you.
Lada sayang. Mantap. 6 bulan ayam doang. Sambelnya abis, woi. Angin. Nahon. Tiris. Ada banyak daging, aduh mohon maaf ya. Karena tadi yang udah tar. Ayo, bisa. Alhamdulillahirrabbilalamin teman-teman, makan nasi 5 centong ya, ayamnya 2 sama setengah ekor ayamnya tadi itu ya, terus sambal, terus ujung etanon teh lalapan daun pokpohan, ujung eta ayam nanti ayam kuah santan. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe ya. Kalau begitu sampai di sini dulu video kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.